itu tajuk yang kita bincangkan ini dah mula masuk tentang syurga ataupun neraka, insyaAllah. Dan kita dah mula dah nak cerita tentang ini lepas pada titian sirat, dan kemudian kita akan mula cerita tentang ini suasana syurga ataupun suasana neraka. Satu perjalanan dipanggil perjalanan yang penghujung dalam perjalanan diri kita yang dinamakan dengan akhirat. Kita sebut demikian, akhirat. Akhirat ni maknanya benda yang akhir. Benda yang akhir tu apa dia? Syurga ataupun neraka. Yang ni yang kita diajar supaya beriman. Beriman dan berkeyakinan pada diri kita bahawa kita ni akan sampai ke syurga ataupun na'udzubillah min dzalik dihumban ke dalam neraka. Ini maknanya pada diri kita, kita diajar supaya kita tetap keyakinan. Salah satunya beriman dengan hari akhirat dipanggil. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد, para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang satu masa ataupun satu saat di mana kita akan sampai pada masanya nanti. Iaitu tajuk yang kita bincangkan ini dah mula masuk tentang syurga ataupun neraka, insyaAllah. Dan kita dah mula dah nak cerita tentang ini lepas pada titian sirat, dan kemudian kita akan mula cerita tentang ini suasana syurga ataupun suasana neraka. Satu perjalanan dipanggil perjalanan yang penghujung dalam perjalanan diri kita yang dinamakan dengan akhirat. Kita sebut demikian, akhirat. Akhirat ni maknanya benda yang akhir. Benda yang akhir tu apa dia? Syurga ataupun neraka. Yang ni yang kita diajar supaya beriman. Beriman dan berkeyakinan pada diri kita bahawa kita ni akan sampai ke syurga ataupun na'udzubillah min dzalik dihumban ke dalam neraka. Ini maknanya pada diri kita, kita diajar supaya kita tetap keyakinan. Salah satunya beriman dengan hari akhirat dipanggil. Beriman dengan hari akhirat pada diri kita dalam iman ni ialah beriman dengan adanya syurga, adanya neraka, adanya titian sirat, adanya perjalanan ke akhirat ini sendiri. Dan kita sebut tajuk ni pun dengan tujuan nak suruh semakin mengukuhlah keyakinan kita. Letak dalam jiwa kita, aku bukan nak hidup di dunia yang utama, tapi hidup aku mestilah hidup di akhirat. Sebagaimana doa kita, tiap-tiap kali mana kita doa, kita baca Allahumma la insya illa insyal akhirah. Ya Allah, saya tak nak hidup kecuali hidup saya yang sebenarnya, hidup di akhirat nanti. Hidup yang paling utama dalam hidup ini, hiduplah aku di akhirat nanti ya Allah. Ini yang menyebabkan kita ni sentiasa pada diri kita ni, sentiasa pada diri kita ni terngiang-ngiang ataupun ternampak-nampak suasana akhirat bila kita belajar. Bila kita duduk belajar begini ni, kita akan mula nampaklah macam mana saat di titian di padang mahsyar, macam mana saat kita melalui titian sirat. Cuba bayangkan kalau kita hidup tak belajar. Tak belajar ni, bila kita nak terbayang-bayang suasana ni? Kalau kita tak menuntut ilmu, lalu Islam diajar pada umat dia supaya boleh faham yang kita ni akan menuju ke syurga Allah. Lalu kita kena belajar, bukan cerita dongeng ni, cerita yang pasti akan berlaku dalam diri kita. Hari ini kita akan memulakan permulaan ke arah yang diceritakan tentang syurga ataupun neraka.
Ini permulaan tajuk yang kita nak bincangkan. Antaranya, tajuknya, syurga itu dipagari dengan ujian ataupun kesusahan. Itu kita kena faham demikian. Syurga-syurga ni, nak masuk syurga ni tak mudah. Dia akan melalui ujian. Tak ada orang yang boleh masuk syurga tanpa melalui ujian. Ataupun ujian-ujian ni akan kena di kalangan kita. Siapa yang nak boleh masuk syurga, dia kena melalui ujian. Itu cara yang kita kena faham. Ataupun cara yang ujian-ujian ni, cara yang kita suka ke kita tak suka. Mana ada orang yang nak diuji? Diuji, tak suka kita kan? Duduk tunggu lama lambatnya ustaz nak mula dipanggil. Tak sukanya kita dalam diri kita, dalam hidup kita ni, mana ada kita nak suka benda yang kita ni, yang kita terpaksa melalui keadaan yang sukar dipanggil. Tak ada orang yang suka benda yang demikian. Kemudian sedangkan neraka pula ditunjukkan ataupun dihiasi dengan syahwat. Nah, tu cara kita nak faham tajuk ni lah. Maknanya neraka, kalau nak masuk neraka ni ikut nafsu je. Ikut nafsu je masuk neraka terus. Maknanya ikut syahwat. Syahwat kita ni layan je hawa nafsu. Maka kita senang untuk masuk dalam neraka Allah. Ni nak sebutnya pada diri kita, perkara-perkara yang digemari. Orang kita ni suka makan banyak, suka tidur banyak, suka kita ni tidur lama pada diri kita. Kita suka untuk apa dia? Borak panjang. Kita suka benda demikian. Cuba kita baca Quran je. Baca Quran je menguap terus kita. Dia akan jadi demikian. Ni nak gambarkan bila kita mengumpat, kita boleh segar. Mengumpat kita segar je terus. Tak ada lagi orang mengumpat ni tertidur, tak ada lagi. Setakat ni yang orang mengumpat ni semua segar-segar. Kita mengumpat sebelah orang tidur tu dia bingkai bangun terus. Siapa? Dia tanya demikian. Dia akan jadi demikian. Tapi manakala syurga dipagari dengan ujian kesusahan. Jadi susah je kita. Kita mula belajar kan, mengantuk je terus. Tadi tak mengantuk, tapi bila ustaz mula je mengantuk terus. Dia akan jadi demikian. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana keadaan yang perlu kita lalui. Tapi kita kena lawan. Lawan pada diri kita hanya demikian. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, syurga itu dipagari dengan berbagai kesusahan. Ataupun syurga itu diuji dengan ujian. Senangnya kita nak terjemah biar kita boleh mudah faham pada kita. Siapa yang nak masuk syurga, dia mesti melalui ujian. Dia akan melalui ujian. Tak ada orang yang masuk syurga tak melalui ujian. Ujian apa dia? Ujian pada agama kita. Ujian pada diri kita. Ujian pada keluarga kita. Siapa yang nak masuk syurga, dia akan melalui ujian-ujian ini. Ujian yang banyak dalam hidup. Ujian ni tak berhenti, tak terhenti. Kenapa kita diuji? Kita faham sebelum daripada ni lagi. Dalam hidup kita ni, tak ada orang yang sunyi daripada ujian. Kenapa kita diuji? Sebab kita Islam. Kenapa kita Islam? Kenapa dengan Islam kena uji ke? Kita jawab, kerana kita nak masuk syurga kan? Bila nak masuk syurga, dia mesti melalui ujian. Ujian, kadang-kadang ujian itu menyesakkan dada kita. Ujian dalam hidup kita kan? Ujian, kadang-kadang ujian dengan pasangan hidup kita. Ujian dengan anak-anak kita. Ujian dalam keluarga kita. Ujian dalam kemasyarakatan kita. Ujian-ujian ni tak terhenti. Kita terpaksa lalui sikit-sikit kita lalui. Pada kita. Tak ada orang yang boleh dia kata, saya tak naklah kena ujian. Saya nak benda yang nikmat je memanjang. Neraka lah sudah kami. Kita kena sebut demikian. Manakala syurga ni dia kena lalu benda-benda yang demikian. Kerana mahalnya harga nilai syurga. Sehinggakan Allah tak bagi mudah-mudah. Allah tak bagi syurga ni free, dia panggil demikian. Tapi Allah nak uji. Orang nak masuk syurga, kena melalui yang disebut dengan ujian-ujian. Kebencian. Manakala disebutnya syurga dipagari dengan berbagai kesusahan, kebencian dalam kehidupan. Dan syurga dipagari dengan manakala neraka. Dan neraka tu dia sebut. Silap tu dia sebut. Terjemahan dia. Terjemahan. Dan neraka dipagari dengan berbagai syahwat dan keseronokan. Perbetulkan. Terjemahan yang diterjemahan ni. Tu kena betul lah. Syurga dipagari dengan berbagai
Neraka diperagari dengan berbagai syahwat dan keseronokan. Hadis tersebut juga maknanya kada neraka semua benda yang seronok. Benda seronok di dunia. Di dunia ni diberi dengan benda-benda yang seronok. Seronok je. Tak semayang seronok. Buka aurat seronok. Kemudian apa dia lagi? Minum arak seronok. Kita tengok orang yang minum arak tu kan, seronok dia. Di Filipina kemarin kan kita baca surat khabar. Dia seronok tak seronok minum arak tu. Sampai dia potong anak saudara dia. Dengan mesin gergaji tu kan. Mesin gergaji. Dia potong. Dia rasa macam dia terbang balak. Dia sebut. Hanya nak sebutnya. Seronoknya dia. Enjoy dia. Orang lain tengok tu terkejut. Dia sedang potong mayat. Sedang potong. Apa ni anak dia. Anak saudara dia. Yang datang tumpang kat rumah dia. Kerana dia terlampau apa dia mabuk sangat. Seronok oleh diri dia. Bagi diri dia tu enjoy. Dia boleh membunuh. Dia boleh buat demikian. Kerana apa dia? Ni. Dengan tujuan untuk senang. Dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Cuba tengok orang yang terlibat dengan maksiat kan. Suka-suka semua. Orang yang buat maksiat ni, semua gembira-gembira semua. Nanti dia akan jadi demikian. Manakala orang yang buat benda demikian, sudah dia ke mana? Ke neraka Allah SWT. Itu kita kena fahamlah. Dalam diri kita, memang seronok di dunia. Tapi bila sampai di akhirat, dia akan jadi kecewa dalam hidup seorang. Manakala kita pilih dalam diri kita ni, biarlah kita di dunia ni, diuji dengan ujian-ujian. Dengan tujuan, bila kita meninggal dunia, kita mula rehat. Bila sampai dalam di akhirat, kita boleh masuk dalam syurga Allah. Kenapa? Kita berjaya melalui ujian-ujian ini. Ni kita diajar supaya kita faham konsep bagaimana hidup sebagai seorang mukmin. Bila hidup sebagai seorang mukmin, dalam hidup mereka tersebut, dia akan melalui keadaan yang sebegini. Kita jangan kita cepat putus asa. Bila kita kena ujian, bila kita kena kesusahan, jangan kita cepat kecewa. Tetapi kita kena ingat, di sana ada manisnya di hujung yang Allah sediakan. Apa dia? Syurga yang tersedia bagi mereka yang sedang diuji dengan berbagai-bagai ujian yang Allah telah sediakan tempat yang indah saat mana kita menghadap di hadapan Allah SWT nanti. Sebab tu di kalangan orang-orang sahabat-sahabat kan, mereka sanggup untuk mati syahid di jalan Allah. Bayangkan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seramai lebih kurang ratusan ribu, 80 ribu lebih sahabat-sahabat Rasulullah kalau dikira. Tapi yang meninggal dunia di Madinah berapa ramai? 12 ribu orang je. Selebihnya merata di seluruh dunia. Bertebaran di seluruh dunia. Kenapa mereka bertebaran? Kerana mereka nak suruh dapat nikmatnya lepas pada kematian nanti. Lepas pada mati nanti kita akan jumpa balik nak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan mereka faham konsep itu. Bila mereka boleh faham konsep tersebut, menyebabkan mereka sanggup berkorban. Korban tinggal kampung halaman. Tinggal segala-galanya. Kenapa dia? Kerana nikmatnya di hujung yang telah tersedia, yang disediakan di sisi Allah. Kita sedang memilihlah dalam hidup kita ni. Nak pilih dalam hidup kita ni syurga ke neraka? Syurga ke neraka? Setiap hari begitu dalam diri kita ni. Tiap-tiap hari kita pasak dalam jiwa kita ni. Aku ni jadi ahli syurga ke aku ni jadi ahli neraka? Dengan amalan yang aku lakukan. Biar kita ni sentiasa ingat pada diri kita. Jangan kita ni cuba untuk kita kata, aku nak layan je nafsu syahwat aku ni. Neraka pun neraka je lah kita sebut demikian. Jangan demikian. Tetapi bagi diri kita, biarlah kita ni bertahan sikit. Dengan sikap, dengan ujian yang Allah jadikan dalam hidup kita di dunia. Untuk tujuan apa dia? Bila kita mati nanti, kita akan tersenyum indah. Suka kita, puas hati kita. Alhamdulillah, aku sempat juga datang dahulu. Aku sempat juga belajar dahulu. Kita ni dalam hidup kita puas hati. Kerana apa dia? Kerana kita diuji dengan ujian-ujian sebegini. Tak mudah perasaan sekian. Macam datang belajar ni. Senang ke susah? Susah. Anak tahu. Nak datang belajar ni, ujian pada diri kita. Tak semua orang dapat datang belajar kan. Ramai mana orang kita ni, dia tak boleh lah nak datang. Kenapa tak boleh? Masa ni masa Tom and Jerry dia suruh. Dia nak lawan yang tu pun tak boleh lah. Ujian dalam hidup. Tak boleh lah nak datang. Kenapa tak boleh datang? Saya ni banyak kerja kat rumah dia suruh. Padahal kerja tu tak habis-habis pun. Kalau kita nak layan kan, nak layan.
nak layan kerja sampai bila-bila tak habis. Orang kata saya nak kena kemas rumah, saya nak kena itu lagi. Memanglah begitu dalam hidup kita. Sampai bila kita nak habis kemas rumah ni? Tak terkemas-kemasnya. Memang tak terkemas-kemas nak sebutnya. Rumah dalam hidup kita. Jadi nak tak nak, jangan layan yang tu. Layan apa dia? Lawan. Kamu lawan. Kamu lawan, kamu akan dapat nikmat. Tapi kalau kamu tak lawan, kamu akan susah nanti. Susah nak jawab depan Allah. Bila depan Allah nanti orang tanya. Orang lain semua, Allah tanya pada dia. Kamu tak pergi belajar, kenapa? Orang lain semua pergi belajar. Yang kamu tak belajar, kenapa? Dia tak boleh jawab. Kita mula, susah ya Allah, susah. Saya sibuk jaga anak-anak. Anak-anak sedang besar. Kemudian Allah tanya balik, lepas anak-anak kamu dah besar, kamu tak pergi juga, kenapa? Jaga cucu-cucu pula, ya Allah. Ha, dia sebut demikian. Hidup ni jadi semuanya beralasan yang menyebabkan kita tak berkeupayaan dalam hidup kita untuk melawan ujian-ujian. Ujian kadang-kadang orang kita kena uji sikit je, dia rebahlah. Kerana jati diri agama dia tu tak kuat dalam jiwa. Orang yang kuat agama dia, dia boleh lawan. Dia boleh lawan dalam hidup dia. Kenapa dia boleh lawan? Kerana dia tahu aku yang akan dapat syurga nanti. Bila aku akan dapat syurga nanti, aku sanggup buat pengorbanan yang sedemikian. Ha, nak lawan perasaan ni kan? Nak lawan yang disebut dengan diri kita ni, nak lawan perasaan kita. Nak lawan yang namakan dengan suasana sekitar kita untuk mentaati perintah Allah. Tak mudah dalam hidup seorang. Sebab tu Islam suruh kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fiqah, belajar ilmu tasawuf. Bila kita boleh benda yang demikian, kita berani untuk kita nak lawan. Ha, ujian-ujian yang mendatang dalam hidup kita. Kita kadang-kadang kan, datang orang lelaki yang muda-muda sikit ulur tangan nak bersalam dengan kita. Kadang-kadang kita pun, alah inilah peluang boleh bersalam dengan sadu. Kita sebut demikian. Kita pun ulur tangan, sambut juga salam dia. Nak sebutnya gambaran apa dia? Tak kuat nak lawan. Padahal tahanlah sekejap. Kamu nak jumpa dengan si sadu ni ke? Kamu nak jumpa dengan orang yang paling handsome dalam syurga nanti? Ha, maknanya kita lawan demikian juga dengan orang lelaki. Orang lelaki sama juga dalam hidup. Nak lawan dalam hidup kita ni, nak menjadi orang yang rijalun. La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Allah nak sebut, sampai peringkat kamu ni betul-betul rijal. Kamu ni hebat. Yang jadi macam mana? Tak terpedaya dalam jual beli. Allah ajar, rijalun la tulhihim, lelaki yang hebat, orang lelaki jantan yang sungguh-sungguh jantan, senang kata. Yang macam mana? La tulhihim tijaratun, tak terleka dengan ujian-ujian perniagaan. Bila kita jadi kontraktor, kita meniaga dan sebagainya, kita tak akan terpedaya dengan rasuah. Nak kena bagi rasuah, nak kena suap yang tu, nak kena suap yang ni, tak ada pada diri kita. Saya buat kerana Allah je. So, demikian. Ini maknanya kekuatan. Sama juga dengan pegawai kerajaan. Dia sanggup untuk mentahankan diri dia. Saya tak makan rasuah. Saya tak boleh buat benda ini. Kenapa? Saya ni orang mukmin. Di akhirat nanti tak padan. Dapat rasuah RM50,000, RM50, RM100. Tiba-tiba saya masuk dalam neraka Allah SWT. Ini dipanggil kekuatan orang mukmin yang mesti ada di kalangan kita. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmizi. Dia mengatakan bahawa hadis ini sahih gharib, dipanggil. Kedudukan hadis lah. Dipanggil di kalangan para alim ulama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ketika Allah menciptakan syurga, dia mengutuskan Jibril alaihissalam ke syurga dan berfirman. Bila Allah buat syurga, Allah hantar malaikat Jibril. Lalu Allah sebut, lihat apa yang telah aku sediakan di dalamnya untuk penghuninya. Jibril, kamu tengok Jibril. Apa yang aku sediakan untuk orang nak masuk syurga ni? Malaikat Jibril lalu pergi ke syurga dan melihat apa yang telah disediakan oleh Allah di dalamnya untuk penghuni. Untuk kita lah insyaAllah. Mudah-mudahan demikian. Bila lihat saja, Jibril AS lalu kembali dan berkata, demi kekuasaan engkau, tidak ada seorang pun akan mendengarnya kecuali semua nak masuk dalam syurga. Demi kekuasaan kamu, ya Allah. Aku tengok syurga. Peliklah kalau manusia ni menolak nak masuk syurga. Pelik. Kalau ada orang yang dianya jadi tak nak masuk syurga. Maknanya tak ada seorang pun. Semua ni menginginkan syurga.
Dia akan jadi demikian. Bila sebut saja, aku tengok saja syurga tu, Allah takjub. Pelik. Takjub sungguhlah syurga. Kemudian Allah lalu memerintahkan untuk memagarinya dengan ujian-ujian dan kesusahan. Perkara yang dibenci. Dan Allah berfirman. Bila dah buat gitu, Allah arahkan. Uji bagi orang nak masuk syurga ni dengan ujian-ujian. Dengan kesusahan. Tak mudah nak masuk syurga ni. Dengan perkara yang dibenci. Kembalilah dan lihatlah apa yang aku sediakan di dalamnya untuk penghuni. Penghuninya. Sekarang Jibril, kamu pergi balik. Tengok. Macam mana keadaan syurga itu yang aku sediakan untuk dia. Jibril kembali ke syurga. Sedangkan syurga telah dipagari dengan kesusahan. Perkara yang tidak disukai. Dan dia kembali kepada Allah Ta'ala dan berkata, demi kekuasaan kamu, ya Allah, aku bimbang bila aku lihat keadaan ujian itu, tidak ada seorang pun yang dapat memasuki. Tengok-tengok syurga tu. Allah, susah. Tak senang. Maknanya, susah tu susah apa dia? Susah di dunia. Di dunia ni, kita akan diuji, diuji, diuji sampai kedengusan terakhir. Senang ceritanya. Sampai ke nafas-nafas terakhir. Kita akan diuji. Maknanya hidup kita ni akan kena, 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 kena. Tak berhenti-berhenti. Ujian-ujian yang akan kena dalam hidup. Bila sampai peringkat demikian, lalu malaikat Jibril sebut, aku bimbang bila aku tengok je, tak ada seorang pun boleh masuk syurga. Iyalah maknanya, kita ni kan, kalau kita tidak ada agama, tidak ada iman, tidak ada kekuatan, hancur kita. Lemah dalam hidup. Islam ni dia jadi hebat kita ni kerana ada iman dia. Iman je yang menguatkan diri kita. Kalau kita nak berhadapan dengan apa-apa, nak ada iman, mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak mungkin ada iman. Sebab tu, nak dapat ilmu, mesti sentiasa belajar. Sebab tu, turun ayat Al-Quran Al-Karim. Diajar supaya awal-awal lagi ikhra'. Turun-turun tu ikhra' lah. Suruh kita belajar. Belajar, jangan tak belajar. Maksudnya nak suruh apa dia? Jemaah-jemaah ni biar ramai guru-guru yang kita tumpang ilmu daripadanya. Para hadiskan senarai elok-elok. Nama-nama guru-guru kita. Nama-nama guru kita tu kita susun elok-elok nama-nama guru kita. Saya belajar dengan ustaz ni dalam bidang apa dia. Saya belajar dengan orang ni dalam bidang apa dia. Saya kata, biar kita ni seramai mungkin. Kalau boleh sebelum kita mati ni, kita ada 1,000 orang guru yang kita tumpang. Belum kita meninggal dunia ni, kita tumpang ilmu daripada orang ni. Tumpang ilmu daripada orang ni. Nak suruh apa dia? Nak suruh kita ni, bila kita ada ilmu, bila kita ada ilmu, kita berjaya untuk kita menambahkan iman. Nanti dia akan jadi demikian. Iman kita jadi kuat. Bila iman kita jadi kuat, saat itu datanglah pujian yang melanda diri kita bagaimana sekalipun. Kita mampu untuk merempuhnya. Mampu untuk kita menghadapinya. Tapi kalau kita tak ada kekuatan iman, kita akan kalah. Cepat ini mengalah. Ramai mana orang kita mengalah dengan ujian. Dengan ujian dia kalah. Kenapa kalah? Kerana dia tak ada kekuatan. Kekuatan tu tak kuat dalam hidup dia. Jiwa dia tak kuat dalam menghadapi setiap ujian ini sendiri. Tu anda tak sebut contoh-contoh yang mudah. Tapi anda nak sebut biar kita ni, dalam hidup kita ni sentiasa nampak yang kita ni perlu dikuatkan. Perlu dikuatkan. Kuat dengan apa dia? Kuat dengan ilmu. Bila kita ada ilmu, kita akan ada iman. Iman kita ni akan mengukuh dalam hidup kita. Tu yang kita nak sebut. Kita kena belajar-belajar. Para alim ulama dia pesan, jangan kita malas untuk belajar. Paling-paling tidak 3 hari sekali. 3 hari sekali. Yang kita mesti ada. Yang kita menuntut ilmu dalam diri kita. Allah Ta'ala berfirman, pergilah kamu ke neraka. Sebut pada malaikat Jibril pula. Malaikat Jibril, kamu pergi neraka pula. Dan lihat apa yang aku sediakan bagi penghuni neraka. Kerana mereka saling berhimpitan di antara satu dengan yang lain. Kamu tengok dalam neraka tu. Kamu tengok macam mana aku sediakan neraka. Penghuni neraka tu saling himpit-menghimpit. Depan nanti kita akan tengok, kita akan jumpa. Dalam neraka tu tak ada tempat nak pijak kaki. Nak sebutnya, himpit-menghimpit tu tak ada tempat. Pijak-memijak tu atas apa? Atas yang disebut di atas. Peha-peha dan betis-betis manusia. Hadir dalam neraka ni sendiri. Jadi, dalam keadaan sebegitu, depan nanti kita akan jumpa dalam bab neraka nanti. InsyaAllah. Tapi nak sebutnya gambaran, bau lagi, kemudian hanyir lagi, dengan busuk lagi, dengan bakaran lagi. Suasana yang berlaku ni,
Penghuni neraka tu saling berhimpitan antara satu dengan yang lain. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah dan berkata, demi kekuasaan kamu ya Allah, aku bimbang jika tidak ada yang mahu mendengarnya tentang neraka itu. Aku bimbang. Tengok neraka tu, tak ada orang nak dengar cerita tentang neraka. Sebut neraka, semua tak nak dengar. Tak nak lah. Orang, bila sebut neraka ni, semua orang berpaling. Tak nak, tak nak, tak nak. Jibril AS memasuki dan diperintahkan oleh Allah untuk memagarinya dengan syahwat keseronokan. Maknanya, bila tengok tak ada orang yang nak masuk neraka. Malaikat Jibril kata, tak ada orang dah masuk neraka. Tengok ke neraka tu, tak adalah orang yang kata, cita-cita apa? Nak masuk neraka? Jawab demikian. Tak ada orang yang akan sebut demikian. Habis tu, dalam hidup manusia ni, dia akan jadi apa dia? Dia akan lalu dalam keadaan demikian, Allah SWT sebut, pagarilah neraka itu ataupun daya tarik neraka tu dengan nafsu syahwat pula. Nah, tunjuk nafsu syahwat. Keliling neraka tu dengan nafsu syahwat. Bila keliling neraka dengan nafsu syahwat yang disukai oleh manusia, Allah berfirman, kembalilah wahai Jibril. Kembali, lalu Jibril AS kembali ke neraka. Kemudian dia kembali dan berkata, demi kekuasaan kamu ya Allah, aku bimbang tidak ada seorang pun yang selamat daripadanya kecuali dia akan pasti memasuki neraka. Malaikat Jibril sebut, bila tengok je, tak lepas. Semua lepas masuk neraka semua. Umat manusia ni, bila tengok neraka tu, kerana nafsu syahwat, dia akan menarik. Menarik masuk neraka tu, kenapa? Layan nafsu. Bila manusia ni layan nafsu, senang zup, masuk neraka terus. Masuk neraka tu, melayan nafsu ni, satu benda yang apa dia, yang tabiat yang buruk dalam hidup kita. Amai mana di kalangan kita kan layan je nafsu. Kita ni, kita tahu dah benda tu kena buat, tapi kita tak buat. Kita tak buat. Kenapa? Nak buat tu pernah pada diri kita. Nak buat benda yang disuruh oleh Allah. Orang kita tahu. Tapi orang kita ni, dia nak apa dia? Layan nafsu. Layan nafsu. Bila dia layan nafsu, dia sendiri dia terhumban ke dalam neraka Allah SWT. Kerana nafsu ni menarik dia untuk dihumban ke dalam neraka Allah. Lalu malaikat Jibril kata, aku tengok neraka tu macam semua je masuk neraka. Kalau layan dalam hidup kita, kita layan. Layan nafsu ni macam mana? Kadang-kadang dah dengar dah azan subuh kan. Azan subuh, kita layan lagi. Layan lagi, tidur lagi. Pejam, buat-buat pejam mata. Kemudian kita kata, tunggulah sekejap lagi. Nanti orang kamat, kita bangun. Kamat, kita bangun. Sampai kamat, dengar dah dengar kamat. Alah, tak doa kunut lagi, dia sebut macam mana. Tunggu doa kunut, kita bangun. Kemudian kita layan. Layan-layan sedang-sedang, 7:30. Dalam diri kita begitu kan. Orang kita layan-layan, suka sangat. Tu yang demikian. Kadang-kadang di kalangan kita ni, orang tanya dia, tak pergi masjid ke? Alah, tak pencin lagi. Tak pencin lagi. Nanti pencin, pergilah masjid. Ha, dia sebut demikian. Layan nafsu. Layan nafsu. Dah pencin, orang tanya dia, dah pencin kan sekarang? Jomlah pergi masjid. Kontrak sambung, kontrak sambung. Kontrak dia sambung pula. Yang menyebabkan tak pergi juga. Dalam hidup, bila kita ni nak lawan keadaan itu, baca Quran sama juga. Baca Quran dengan baca WhatsApp, mana laju? Baca WhatsApp dalam diri kita. Kita pagi-pagi lagi cilik mata, tengok dulu WhatsApp. Scroll dulu WhatsApp kita. Nak sebut, bukan nak sebut pada siapa pun. Kadang-kadang berlaku pada ustaz-ustaz pun sama. Nak sebutnya, benda yang sama je dalam hidup. Kita ni bertembung di antara demikian. Bertembung di antara nak layan Allah ke nak layan nafsu. Ramai orang layan nafsu. Kita ni kan sanggup. Kita pergi ke restoran. Tengok restoran. Misal contohnya. Kita layan nafsu kita. Tengok mana restoran yang banyak makanan. Banyak makanan. Nafsu kita kan. Nafsu kita tu tamak. Kita pun round makanan tu. Round. Kita bukan ambil semua pun. Akhirnya ambil telur mata kebau je. Atau dalam pinggan dia. Pusing je. Lepas tu, ambil kuah sikit. Kuah singgang je. Nak sebutnya kuah pun kuah jenis je. Bukan kita beria sangat pun, tapi rambang mata dia panggil. Rambang mata ni begitu. Kadang-kadang kita kan nak pergi beli barang.
Nak pada pasar raya, pergi pasar raya besar. Kita nak layan nafsu kita kan. Kita bukan nak beli apa pun. Pergi pasar raya, pergi-pergi habis-habis, beli susu satu tin. Tu je keluar tu kebih-kebih keluar. Nak sebutnya gambaran bagaimana, bagaimana dianya. Habis masa kita. Padahal kalau kita, kalau nak mudah, bukannya susah sangat pun. Pergi kira-kira runcit yang kecil-kecil je senang. Tapi nak sebutnya nak layan nafsu ni. Layan nafsu, nafsu rambang mata. Ha, ni cara perangai, perangai kita. Dalam keadaan macam ni, kita layan yang ni, ramai orang terperangkap dengan nafsu. Dalam banyaklah nafsu. Nafsu hobi, nafsu yang ada, nafsu makan, nafsu-nafsu yang banyak yang ada atas dunia ni, yang menyebabkan manusia terperangkap dalam nafsu-nafsu. Ha, ni ramai demikian. Allahu Akbar. Nak kita pula, kita diajar supaya sebut tiap kali mana nak serut. Kita kata, habis tu nak buat macam mana Ustaz? Ha, banyakkan zikir. Lawan nafsu tadi, banyakkan zikir. Zikir apa dia? Tiap kali mana kita tengok satu nikmat yang ada, yang kita nampak nikmat-nikmat tersebut, sebut pada diri kita, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi saya di atas segala keadaan. Nah, maknanya cukup. Saya cukuplah dengar. Ataupun kita sebut, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nak suruh padamkan nafsu tadi. Nafsu tadi, kita sebut Hasbunallah, memadailah kami dengan Allah. Cukuplah dalam diri kita. Hasbunallah ke, hasbiyallah ke, memadai dia panggil demikian. Untuk diri kita demikian. Sebut je, kita sebut ni, kita akan letak terus. Alhamdulillah dah, aku ada dah nikmat ni. Nikmat yang ada ni cukup dah dalam hidup kita. Ha, ramai orang kita kan, bernafsu. Nafsu dia tu, nafsu dia semakin semakin tua, semakin muda nafsu dia. Semakin tua dia, semakin muda nafsu dia. Ayam tu yang menyebabkan dia tak sedar diri tu. Yang dia jadi demikian. Nafsu, tu, badan tua tapi nafsu muda. Ha, ni yang, yang ni yang jadi masalah dalam hidup seorang. Ramai mana orang yang kena yang begitu. Bila dia begitu, dia mula tak sedar diri. Tua-tua dah sui-sui anak dara orang. Ha, dia akan jadi demikian. Dia tua dah, nafsu muda. Nafsu muda ni penyakit dalam hidup. Ada orang tua dah tapi tak tutup aurat. Tak tutup aurat dia. Rambut dia tu besar macam tangan tumbuhan. Dia rela ambil rambut palsu tutup. Rambut dia dah tak ada dah. Ambil nak rambut nafsu, rambut palsu tutup. Nak suruh, nak gambarkan aku ni cantik lagi tau. Nafsu muda. Bahaya yang jenis demikian. Dalam hidup ni kita kena sedar yang kita ni nafsu kita tu Allah dah kendur-kendur-kendurkan. Waktu mana kita tua, jangan kita mudakan dia lagi. Jangan. Mendidik kita. Biar sedar diri dia panggil ni. Ini kadang-kadang tak sedar diri. Hidup kita ni, kita semakin tua, semakin bernafsu. Semakin tua, semakin nafsu. Pada diri kita jenikan. Mulalah kita kan kadang-kadang melayan nafsu kita. Rang je pasar raya. Balik-balik cari kerusi sakit lutut. Dia jadi demikian. Pada haji memang sakit lutut dah. Tapi melayan, melayan, melayan dalam hidup. Yang ni yang jadi masalah pada diri kita. Abu Isa mengatakan bahawa hadis tersebut hasan sahih tersebut. Al-mukarih perkara yang dibenci. Maksudnya, syurga-syurga ni nak masuk ni, tak suka je kita. Banyak benda yang kita tak suka nak buat dalam hidup kita. Al-makarih. Semua yang sukar bagi diri untuk melakukannya. Nak masuk syurga ni, bangun tahajud. Benda yang senang ke? Susah. Kita nak bangun tahajud tu kan, payah pada kita. Benda yang kita tak suka tu. Kalau kita sebut pada anak kita, malam ni semua bangun tahajud lah. Confirm tak bangun semua. Kerana dia tak suka. Kita sebut demikian. Besok kita puasa sunatnya. Tak nak lah. Tak ada sebab nak puasa sunat. Kan baru habiskan puasa sunat. Dia akan jadi demikian. Al-makarih. Benda yang tak disuka. Anak-anak kita tengah riuh-riuh tu. Kita kata, pergi baca Quran pergi. Kita sebut. Pergi baca Quran. Alah, warung pula. Dia sebut demikian. Nak sebutnya jadi demikian. Al-makarih. Benda yang kita sebut tu betul ke tak betul? Betul. Tapi nak buat ke tak buat? Tak dibuat. Tak boleh nak dibuat. Kenapa? Tak disukai. Bangun tahajud. Tak payah orang lain. Nah, kita sendiri kan bangun tahajud. Allah susahnya kita nak bangun tahajud.
Nak bangun tahajud tu, kita bangun tu celik mata tu, kepala. Nak suruh bangun, kemudian hantuk kepala ke dinding, langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding. Kum 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 bom bilik air. Masuk bilik air. Masuk bilik air tu bersila pula. Dalam bilik air nak sebut. Susahnya kita. Buka paip air tu hulu tangan. Tengok air. Macam nak bom dalam bilik air dia. Nak sebutnya susah. Keluar-keluar bilik air tu, dah ambil buduk dah. Hampas jadah tu meniaga pula atas jadah. Nak sebutnya susahnya dalam hidup. Aku tertidur begitu, tertidur. Nak sebutnya payahnya kita. Benda yang disuruh oleh Allah SWT. Kita derma sama tak kan? Derma. Kita dah elok-elok dah niat. Turun daripada rumah tadi, ni nak bagi ni, nak bagi derma. Kalau ustaz umum je, mesti bagi dulu. Tersebut demikian. Sampai-sampai je, lalu tak pun derma, tengok sama derma. Cari yang kecil, dia cari. Lama pula tabung derma tu duduk depan dia. Nak sebutnya gambaran makar dia. Tak sukanya kita. Ada PL perangai dia panggil. Seperti sentiasa membersihkan diri dan taat. Ini anehnya pada diri kita. Bila kita menjadi orang mukmin, biar sentiasa bersihkan diri kita. Bersih dua-dua dah. Zahir pun bersih. Batin pun jadi bersih. Supaya apa dia? Supaya senang masuk syurga. Untuk cara demikian. Sabar menghadapi musibah. Sabar dalam kita menghadapi ujian. Pada diri kita. Tak ada orang tak kena ujian. Cuma Allah bagi ujian tu berbeza-beza orang. Dengan berbeza keadaan. Kita jangan ingat ujian orang mesti kena pada kita sama. Tak. Ujian kita mesti kena pada orang lain sama. Tak. Kita jangan demikian. Kerana apa dia? Kerana setiap orang ni Allah akan bagi ujian berbeza-beza. Kenapa berbezanya tahap iman yang ada pada seorang? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan dalam hidup kita ni kecuali benda yang memang kita mampu untuk kita pikul. Sekadar tu je yang Allah bagi. Pada diri kita. Laha maktasabat wa alaiha maktasabat. Ini cara yang Allah jadikan dalam hidup seorang ni. Hidup kita ni sentiasa Allah jadikan sekadar itu saja yang kemampuan untuk diri kita. Kemudian sabar menghadapi musibah dan semua perkara yang tidak disukai dalam hidup kita. Tak sukanya kita jadi tua, tak suka jadi tua. Kita jadi tua ni, ramai mana orang mengeluh, kenapalah cepat tua sangat orang kita kan. Padahal proses bila kita tua, kejap lagi kita akan menghadap depan Allah. Lalu patutnya kita rasa seronok lah. Alhamdulillah kita telah melalui masa yang panjang. Kemudian masa kita untuk nak dihadapkan di hadapan Allah semakin dekat. Patutnya kegembiraan itu wujud daripada diri kita. Lagi dekat nak menghadap, lagi kita suka. Tapi kenapa kita tak jadi macam tu? Kerana hati kita ni terikat dengan dunia. Bila hati kita terikat dengan dunia, kita ni tak boleh nak pergi ke akhirat. Susah nak pergi ke akhirat. Dia menyebabkan kita ni, kalau aku mati, suami aku kahwin lain. Kan nanya? Kalau aku mati, isteri aku kahwin dengan orang lain. Kan macam mana pula? Kita ni mula benda demikian. Kita ni nampak, kita ni terikat dengan orang. Bila kita terikat dengan orang ni lah yang menjadikan sukarnya untuk kita nak dekat dengan Allah SWT. Itu dia konsep dalam hidup ni, biar kita boleh lepas diri kita ni. Jangan ikat diri kita dengan makhluk, tetapi ikat diri kita dengan Khalik. Bila kita boleh ikat diri kita dengan Khalik, di waktu ini kita akan rasa seronok. Seronok kita. Tak lama dah kita nak masuk dalam syurga Allah. Tak sabar dah kita nak berada dalam syurga Allah. Ini punca apa? Punca kerana kita ni kuat jiwa kita dengan Allah SWT. Tapi kalau jiwa kita dengan manusia, habislah kita. Syahwat adalah semua yang menjadi keinginan jiwa. Ia merendahkan dan mengiringinya. Nafsu syahwat ini. Asal kesan sesuatu yang berlaku akan meliputi dan tidak akan berlaku kecuali setelah melakukannya. Demikianlah Rasulullah SAW mengibaratkan kesusahan dan syahwat keseronokan. Kaga yang disukai oleh yang demikian. Syurga diperolehi dengan memutuskan untuk menundukkan kaga yang dibenci dan bersabar menghadapinya. Sehinggakan kita selamat daripadanya
dengan meninggalkan syahwat. Nah, kalau kita nak suruh masuk syurga, belajarlah untuk kita ni untuk menanggalkan syahwat kita. Menanggalkan sikit demi sedikit. Maksudnya, kita jangan layan sangat nafsu syahwat kita. Kalau layan, jadi rosak. Tapi yang perlunya kita buat apa dia? Kawal nafsu syahwat kita. Kawal nafsu syahwat kita ni, yang ni boleh dengan agama, yang ni tak boleh dengan agama. Kalau layan, dia akan jadi rosak. Nafsu syahwat dalam hidup kita. Diriwayatkan daripada Nabi SAW. Baginda mengibaratkan ke syurga, mengibaratkan jalan ke syurga dan jalan ke neraka dengan perumpamaan lain. Jalan ke syurga adalah kesedihan mendaki dan jalan ke neraka adalah mudah dan mendatar. Nah, Rasulullah sebut demikian. Dalam riwayat yang lain sebut, nak masuk syurga ni kena naik je, mendaki. Kita pula yang jadi masalahnya, lagi kita nak mendaki, lagi usia kita lagi kurang. Kemudian kudrat kita semakin lemah. Ini yang menyebabkan Islam disuruh, bila kita nak mendaki ni, muda-muda lagi mendaki. Waktu muda ni, jangan kamu buat benda yang dilarang oleh Allah. Nanti, bila kamu sedang kemuncak, nanti ingat untuk kamu nak sampai di kemuncak. Nanti jadi demikian. Jangan macam kita kan, kita sekarang. Ada orang kita, bila dah berusia tua dah, baru nak belajar bahasa Arab, misal contoh. Baru nak belajar bahasa Arab. Pergi 2-3 kali dengar fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amal. Dia nak apa? Fi'il madhi, mudhari, amal. Madhi ni apa dia? Mudhari ni apa dia? Amal apa dia? Lama-lama tak datang. Tak ingat fi'il dia sebut. Nak apal yang ni. Dah tua dah baru kita nak belajar. Bukan tak boleh kan, jangan pula lepas pada ni tak bagi belajar pula. Cuma nak sebutnya gambaran kita ni, bila kita dah berusia, kita baru nak ambil benda yang basic tu, dia akan jadi lambat pada diri kita, jadi payah pada diri kita dalam hidup kita. Demikian juga dengan agama. Dengan agama kan, bila kita dah tua dah, orang lain dah sampai dekat kemuncak dah, kita baru nak ambil basic. Yang menyebabkan jauhlah kita. Macam orang yang dia kali pertama datang majlis ilmu pada hari ini kan, mesti dia tergamam. Ustaz ni cerita bab apa ni? Jauhnya sebut. Bab neraka, syurga, saya tak pernah pun belajarnya ni. Kerana dia datang-datang tu, dia dekat-dekat dengan kemuncak lah. Cuba dia belajar daripada awal. Tegang daripada awal. Sentiasa ingat. Tiap-tiap minggu kita belajar. Bila kita belajar tu kita ingat, kita pun boleh menerus. Straight je sambung. Demikian dalam hidup. Dalam hidup ni, nak sebutnya agama ni begitu. Agama ni, biar mula-mula tu kita dah mula kuat dah. Mula kita dah bersungguh-sungguh dah. Mendaki yang tinggi-tinggi. Kemudian bila kita dah berusia, sekejap je untuk kita nak sampai ke syurga Allah SWT. Kita istiqamah dalam agama dipanggil. Innal ladhina amanu summa istaqam tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang beriman pada Allah kemudian diistiqamah dengan agama Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat dekat waktu mana saat nak menghadap depan Allah tu, malaikat turun tu, malaikat kata apa dia? Allah takhafu, jangan takut. Malaikat pujuk dia, jangan takut. Kenapa? Kamu ni kan istiqamah kan, kamu dengan agama dalam hidup kamu. Ada kenderaan Putrajaya 8662 minta tolong alihkan, urgent sangat. Kalau ada lah, lepas ni lah, lepas kita belajar nanti keluar selalu. Kemudian nak sebutnya, dalam keadaan yang sebegini, nak gambarkan pada kitanya, manakala neraka ni mendatar dan menurun. Beza. Manakala syurga mendaki, Rasulullah sebut demikian. Manakala neraka, mendatar saja. Ataupun menurun, laju je turun. Dua benda tu, konsep untuk ke neraka. Maknanya, siapa yang nak masuk syurga, memang dia kena mendaki. Orang yang nak masuk dalam neraka, dia sama ada dia, follow je. Hidup dia ni, ikut layan je. Kebetulan dia dapat orang yang baik dalam hidup dia, dia pun jadi baik. Sama. Kebetulan dia dapat orang jahat, dia pun follow jahat orang tu. Jahat. Dalam hidup dia ni. Jadi demikian. Yang ni yang jenis mendatar.
sesana hidup dia. Ada orang yang memang dia bertekad, aku alam-alam masuk neraka, biar betul-betul masuk neraka. Ha, dia sebut demikian. Ha, ni ada orang yang hidup demikian. Dia tak peduli langsung. Orang ajak semayang, tak nak. Aku ahli neraka. Oh, dia sebut demikian. Orang ajak dia tutup aurat, aku tak nak ah. Tutup aurat, susah dia sebut. Dia memang lawan. Geng-geng liberal ni kan, geng-geng sekular ni, geng-geng sister in Islam ni kan, dia panggil jenis demikian. Hidup dia memang nak lawan perintah agama. Tak peduli alim ulama kata apa pun, jangan gunakan logik akal. Ha, ni jenis dia, sama ada dia nak mendatar ataupun dia nak menurun terus, senang untuk dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda mengibaratkan ke syurga jalan ke neraka dan dengan perumpamaan lain, jalan ke syurga adalah kesedihan mendaki dan jalan ke neraka adalah mudah dan mendatar. Dinyatakan oleh dalam kitab Asy-Syihab Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi dalam Sirajul Muridin menulis mengenai maksud sabda Nabi SAW, syurga dipagari kesusahan dan neraka dipagari syahwat keseronokan, bahawa maksudnya dijadikan di sekelilingnya itu pada sisinya dan membayangi manusia. Lebih kurang samalah dengan tafsiran kita tadi yang kita sebut. Maknanya sebut saja tentang syurga, benda yang kita kena melalui ujian. Itu kita kena faham. Sebab tu jangan mengeluh bila kita kena ujian. Dalam hidup kita ni, di antara benda yang paling kita kena tanam pada jiwa kita ialah tawakal pada Allah. Pada anak-anak kita sebut, baca doa Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billah. Kerana kita nak melalui ujian ni. Bila kita nak melalui ujian, kita mesti kuat kita hubungan kita dengan Allah. Maknanya bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita ikat diri kita dengan pergantungan pada Allah. Ini panggil demikian. Bila kena ribut, taufan, ujian dalam hidup, kita tak lari daripada Allah. Dalam hidup kita ni, terikat dia panggil. Terikat kita dengan Allah. Segala benda hidup kita ni, kena apa pun, aku dengan Allah. Bila aku dengan Allah, tak pernah nak rasa sedih, tak pernah nak rasa kecewa dalam hidup kita, kerana kita betul-betul kuat dengan Allah SWT. Itu cara demikian. Kalau kita lepas ikatan kita dengan Allah, waktu tu lah kita tergoyang tu. Kena ujian tu. Ada orang kena ujian yang teruk sikit, dia cari jalan nak bunuh diri. Dia nak bunuh diri. Fras percintaan dalam hidup dia. Mula tertonggeng-tonggeng dia. Dengarlah pula lagu cinta, bagaikan layang-layang terputus tali. Nak sebutnya demikian. Dengar lagu-lagu yang demikian. Dia mula terawang-awangan. Dia tak ada ikatan. Dia dengan Allah. Bila tak ada ikatan dengan Allah, dia mula fras cari jalan. Macam mana? Dia kecewa. Macam dunia ni terlampau sempit dalam hidup dia. Dia tak boleh, tak keluar rumah. Duduk dalam bilik. Tak makan, tak minum. Kenapa? Kerana dia dalam keadaan, dia tidak ada pergantungan dengan Allah. Ini orang yang dia dalam hidup dia, dia masuk dalam mana-mana pertandingan. Tiba-tiba berlaku kekalahan pada diri. Dia kecewa. Dia akan jadi rasa hidup dia tak ada apa-apa. Kenapa dia? Kerana dia masuk tandingan, tiba-tiba dia tak berjaya. Dia kecewa. Tak. Islam tak pernah demikian. Islam tak pernah mengajar umatnya rasa kecewa. Islam ajar umat dia, kamu sentiasa berusaha. Waku ni malu. Buatlah dalam hidup kamu. Buat dalam hidup ni. Jangan kecewa. Ada orang yang hidup dia, dia berumah tangga, tiba-tiba bercerai. Berlaku perceraian. Sama ada perceraian hidup ataupun mati. Kemudian dia rasa kecewa dalam hidup dia. Tak. Islam tak pernah tak menjadikan demikian dalam hidup. Islam suruh hidup kamu terus bergerak dari hadapan. Bukan kamu perlu memandang cerita lama dalam hidup kamu. Yang jadi masalah, musuh-musuh dia akan masukkan. Dia masukkan apa dia? Dia masukkan lagu-lagu. Lagu-lagu fras percintaan. Lagu-lagu hai-hai bye-bye ke apa dia panggil dia. Kemudian lagu-lagu yang menyebabkan diri dia ni fras. Hidup dia rindu serindu-rindunya dia. Kemudian lagu mula-mula dia letak demikian. Dia tak terikat langsung dengan agama. Orang ni akan terhuyung hayat. Lama-lama dia akan jatuh pada lembah kebinasaan. Dia minum arak. Dia akan hisap dadah. Ni yang terjadi ni. Orang-orang yang kita kata dia ni kan educated kan. Dia ni
Pelik kan kita tengok orang yang dia ni kan hebat kan, dia ni profesional kan, tapi macam mana boleh terlibat dengan dadang? Macam mana boleh terlibat dengan apa dia minum arak, boleh hisap rokok, boleh buat macam tu? Maknanya apa dia? Ni orang yang pernah berputus asa dalam sesuatu benda. Kalau dia tak berputus asa, dia tak buat benda yang demikian. Ni orang yang hidup berputus asa dan tak bergantung diri dengan Allah. Bila kamu berputus asa, kamu cari jalan hisap rokok. Habis berkotak-kotak rokok kamu. Kamu sedang menyiksa diri kamu. Ada orang yang minum arak, dia pergi minum arak. Ada orang yang teruk lagi, dia cuba bunuh diri. Naik bangunan tinggi, tunggu bomba datang. Nak tunggu bomba datang ni, nak bunuh, nak terjun, nak terjun. Bomba pun hampa tilam, dia pun terjun. Maksudnya demi dalam hidup dia. Ni orang yang hidup dalam keadaan tak bergantung dengan agama. Allah kata, aku akan uji kamu. Hunalika butuliyal mu'minun. Di sana akan aku uji kamu. Hunalika butuliyal mu'minun. Wazulzilu zilzalan syadida. Aku goncang agama kamu tu segoncang-goncang. Kamu nak masuk syurga kan? Nak masuk syurga. Kamu ingat kemudah nak masuk syurga. Syahwat penuh. Dipagari dengan ujian-ujian dalam hidup kamu. Manakala masuk neraka, senang je nak masuk neraka. Senang je nak masuk neraka ni. Ha, ni benda yang kita sebut nak ajar pada kamu. Ikut je hawa nafsu kamu. Kamu ikut je syaitan yang ajar pada kamu. Kamu masuk neraka. Mudah dia kamu masuk dalam neraka. Kenapa dia? Neraka tu ditarik dengan nafsu syahwat. Manakala syurga, syurga diuji dengan ujian-ujian. Bila kita boleh masuk syurga tu, kita masuk syurga kan. Kaki kita pijak je di pintu syurga tu, mulut kita sebut terus. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mulut kita sebut alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana. Kamu telah tunjuk jalan hidup kami ya Allah. Kami tak buat benda-benda yang dilarang oleh kamu ya Allah. Kenapa kami tak buat benda yang dilarang oleh kamu? Ani, kerana kami yakin sungguh dengan hidup kami ni, dengan syurga yang dijanjikan oleh kamu ya Allah. Yang inilah yang Ana sebut, kena sangat kita ni sentiasa mendengar kuliah. Duduk mendengar kuliah. Bila kita sentiasa dengar kuliah, kuat jiwa kita. Jiwa kita ni kuat menghadapi ujian. Jangan kita cepat berputus asa dengan ujian-ujian yang kita lalui. Jika dikatakan neraka berhijab dengan syahwat, maka maknanya hanya satu, iaitu buta daripada takwa. Orang yang penglihatan dan pendengarannya dikuasai syahwat, maka itu terus mengikutnya tanpa melihat neraka. Kan ada orang yang dia bila dia sampai diikut nafsu syahwat dia, dia tak peduli lagi, dia tak nampak neraka yang dia terpaksa terhumban. Ada orang yang jenis kan, nak sebutnya orang yang tak kuat agama dia kan, bila diuji dengan ujian-ujian, dia kata neraka pun neraka lah, aku peduli apa dia sebut. Yang jenis kan, tak ada takwa lah tu. Kalau kamu ada takwa, kamu tak cakap demikian. Ini benda yang terjadi. Ada orang yang bila dia kena ujian-ujian tertentu, dia tinggalkan agama. Dia tinggalkan agama. Kenapa dia nak ikut, dia nak pasti je pada diri dia supaya dia boleh selesai masalah yang dihadapi. Ini ramai di kalangan kita. Bila kita terdesak, kita akan buat benda yang dilarang oleh Allah. Ramai yang nak berjumpa dengan orang kan, dan anak pernah kita pada jemaah kan. Bila dia terdesak nak suruh sembuh penyakit, dia sanggup buat benda yang dilarang oleh Allah. Berjumpa dengan Tok Bomoh. Orang kita kan, berjumpa dengan Tok Bomoh. Bila berjumpa dengan Tok Bomoh, Tok Bomoh sebut, boleh, boleh nak sembuh ni. Tapi dengan syarat, cari kepala babi tunggal. Ha, dia pun buat, cari. Bomoh, Tok Bomoh bagi tahu, boleh sembuh ni penyakit ni dengan syarat, kamu kena korbankan anak perempuan kamu untuk saya. Tok Bomoh sebut demikian. Dia sanggup. Dia sanggup. Untuk dia nak melempias nafsu syahwat dia, dia bagi anak perempuan dia. Anak perempuan dia untuk Tok Bomoh tu. Tok Bomoh tu kata, nak suruh dapat, kamu tak boleh benarkan anak perempuan kamu kahwin. Anak perempuan tak boleh kahwin. Dia tak benar. Anak perempuan dia tu, dah memang cantik pun. Memang layak pun untuk kahwin. Ramai dah orang masuk minam. Nak kahwin dengan perempuan dia, tak benar, tak benar. Sampai bila berumah, anak perempuan dia asal juga kahwin juga. Bila kahwin saja,
Dah kahwin tu, tak puas hati lagi. Sihir lagi anak perempuan itu. Nak sebutnya manusia. Nak menafs, nak melempias nafsu syahwat. Para haniskan pergi tempat rawatan saya tu, di Shah Alam tu. Dengar macam-macam gaya masalah hidup manusia. Orang tu dengki dengan orang ni. Orang ni tak puas hati dengan yang ni. Begini hidup. Suami tak puas hati dengan isteri. Isteri tak puas hati dengan suami. Sihir menyihir di antara satu sama lain. Anak sebutnya gambaran bagaimana manusia ni ikut nafsu syahwat. Nafsu syahwat. Sihir-sihir kan di Malaysia ni tak kena bayar yuran kan. Sihir di Malaysia ni tak ada undang-undang kan. Mana ada undang-undang di Malaysia. Orang nak sihir orang, mana kena undang-undang. Kita pergi repak pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis jawab, saya pun kena sihir juga. Nak sebutnya. Nak gambarkan pada kita bagaimana orang kita nak melempias nafsu syahwat. Sehinggakan Islam haramkan. Islam haramkan. Siapa yang terlibat dengan ilmu sihir, Allah SWT sebut, orang ini tempat dia dalam neraka Allah. As-sab'u mawbiqat. 7 dosa besar. Yang terlibat. As-sihru, sihir yang pertama. Sihir itu di antara benda yang terjadi dalam hidup kita. Nak sihir ni, dengan nak ubat, mana lebih mudah? Lebih mudah sihir. Dibandingkan dengan nak ubat. Nak mengubat orang, kalau perhanskan kena sihir, nak mengubat sihir itu susah. Daripada nak menyihir orang. Nak menyihir orang, nak jadi tukang sihir ni senang tu. Senang je. Ikut nafsu syahwat, syaitan pun datang, jadi terus sihir. Sihir ni kadang-kadang tak perlu untuk nak pergi belajar macam mana nak sihir. Macam mana? Tak. Syaitan datang mengajar. Free of charge. Nak kena bayar apa-apa pun. Nak sebutnya, boleh sihir orang. Melalui mata je mata. 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 Sihir mata dia panggil. Lama tajam je pandangan mata. Kena. Nak sebutnya gambaran sihir. Ain dia panggil. Kena ain. Ramai mana orang kena ain. Lesu tak bermain. Kena. Kadang-kadang kena ain tu dengan ipaduan je. Dengan ipaduan yang ain. Kena kan ipa mandang. So pula hembek dia. Mandang demikian. Hebat juga jubah dia. Ipa memandang. Ipaduan ni. Tapi ipa ni dalam hati je. Dalam hati je. Pandang. Balik dia cerita dengan suami dia. Tak sukalah dengan kakak tu. Tak sukalah dengan adik ni. Ha, dia mula sebut. Ha, balik nanti kena itu. Senang je nak sebutnya demikian. Sihir menyihir di kalangan masyarakat. Ni tak nak ajar banyak kan, ramai pula yang buat. Jika kelalaian dan kebodohan menguasai seseorang. Lalai dan bodoh. Bila kelalaian dan kebodohan menguasai seseorang, maka dia seperti burung yang melihat makanan dalam sangkar sahaja. Dia tak nampak makanan di luar. Tidak menyedari bahawa makanan itu akan menyebabkan dikurung. Dan dia tidak mempedulikan adanya sangkar yang menyangkar dia. Yang menjadi sangkar pada dia. Bila jadi begitu, kamu jadi bodoh. Kamu diperangkap, duduk dalam sangkar. Macam burung dalam sangkar. Kamu dikuasai oleh nafsu syahwat. Kamu disangkarkan oleh syaitan. Syaitan sangkarkan kamu melalui syahwat. Syahwat kamu layan, tapi kamu dalam sangkar macam burung tadi. Kemudian kerana dia dikuasai nafsu untuk mendapatkan makanan itu. Nafsu dia terikat kan dengan makanan tadi. Dia sentiasa memikirkan makanan yang menyebabkan dirinya terkurung dalam sangkar itu. Dia nampak makanan hanya dalam sangkar tu. Dia tak nampak makanan di luar jauh lebih banyak lagi. Akhirnya hidup dia apa dia? Bila orang buka sangkar, dia pergi terbang kejap, dia balik semula ke dalam. Begitulah nilaian manusia bila hidup dalam keadaan yang melayan hawa nafsu syahwat. Yang menyebabkan rugi dalam kehidupan kita. Syurga dan neraka saling berdebat serta sifat penghuni keduanya. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, sikit lagi ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, syurga dan neraka itu berdebat. Berdebat. Neraka berkata, orang yang sombong dan takabur akan memasuki aku. Neraka sebut, yang sombong-sombong tu milik aku, milik aku. Katanya neraka sebut pada syurga, manakala masuki aku. Manakala syurga berkata, orang yang lemah dan miskin akan masuki aku. Dia akan sebut aku orang lemah ya, orang yang dipandang lemah.
pandang tak ada, tak ada nilai, tak ada soal. Maksudnya orang yang tawaduk dalam hidup dia, cukup pada diri dia, memadai apa yang ada ni, cukup, cukup, cukup dalam hidup. Manakala yang masuk neraka ni, yang sombong-sombong, yang sombong-sombong dengan cara cakap sombong, cara makan minum sombong, sombong-sombong ni masuk neraka. Itu senang disebut demikian. Manakala orang yang, yang dia kata, bila orang puji dia, orang kata dia, dia saya tak ada apa-apa, bukan saya, bukan saya, dia akan sebut, bukan, itu bukan hak saya, tapi itu pemberian Allah sementara. Dia akan nampak demikian. Kalau kan ada orang puji kita kan, puji, cantiknya kamu, cantiknya pakaian kamu, misal contoh. Dia, bukan milik saya, saya pinjam je sekejap. Kita sebut demikian. Tapi ada orang yang kalau orang puji dia, cantik pakaian kamu. Ah, kalau pakaian cantik tuan lagi cantik kan? Gitu. Ha, dia mula nampak dia gitu. Kalau dia sebut pakaian ni sesuai kerana tuan dia sesuai. Gitu. Ha, dia mula nak menyombong. Eh? Dia mula nampak diri dia. Diri dia tu yang nampak. Dia tak nampak Allah yang memberikan kesombongan itu. Lalu neraka kata, yang sombong-sombong tu masuk aku. Masuk dalam aku. Manakala syurga tu, yang tawaduk-tawaduk tu semua masuk dia. Alamak. Kemudian, kemudian yang takabur tu masuk dalam aku, kata neraka. Manakala syurga sebut, orang yang miskin-miskin, yang tak cakap besar tu, dalam orang yang tak menunjuk-nunjuk tu, masuk dalam aku. Syurga sebut demikian. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada neraka, kamu adalah azab aku, dan aku mengazab siapa yang aku kendaki dengan kamu. Kemudian Allah berkata pada syurga, kamu adalah rahmat aku, dan aku akan merahmati siapa yang aku kendaki dengan kamu. Kamu berdua akan penuh dua-dua tersebut. Allah SWT sebut, neraka kamu simbol keazaban aku, syurga kamu simbol kerahmatan aku. Ha, itu senang cerita. Hadis ini hasan, hasan sahih. Al-Hakim Abu Abdullah dalam Al-Ulumul Hadis mengatakan bahawa Muhammad bin Khuzaimah ditanya tentang sabda Nabi SAW. Syurga dan neraka saling berdebat bahawa syurga berkata orang lemah dalam kalangan orang lemah akan masukiku. Maksudnya adalah orang yang melepasi diri daripada kekuasaan dan kekuatan. Itu dalam sehari 25 ataupun 30 kali dia sentiasa membaca La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini siapa yang nak masuk syurga, amalkan yang ni lah. Sebanyak 25 kali ataupun 30 kali, setiap hari sebut La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sentiasa kita sebut demikian. 25 kali ataupun 30 kali kita amalkan demikian. Menurut pandangan kami, perumpamaan ini tidak diucap oleh sahabat berdasarkan pendapat saja, maka hukum hadis ini tentu marfu', berasal daripada Nabi SAW. Yang disebut La hawla wa la quwwata illa billah. Maknanya tidak ada kekuatan dan keupayaan, hanyalah dengan Allah dalam hidup. Ada pun yang dimaksudkan dengan orang miskin adalah yang tawaduk, sebagaimana yang diisyaratkan dalam doa Rasulullah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan kemiskinan, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang miskin. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Rasulullah sebut Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaumal qiyamati ma masakin. Ya Allah, jadikanlah aku ni miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Maksud miskin tu apa dia? Tawaduk. Maksud tawaduk. Bukan nak sebut miskin tu tak ada harta benda, tidak. Tapi nak sebutnya tawaduk. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang tawaduk. Kemudian matikanlah aku dalam keadaan tawaduk. Kemudian kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang tawaduk. Nah, tu yang dimaksudkan demikian. Ni doa ni ana jamin tak ada siapa pun nak hafal doa. Doa jadi miskin tak nak dah Ustaz. Doa jadi kaya dia. Doa jadi kaya. Ada pun yang dimaksudkan dengan orang miskin tu adalah orang yang demikian. Kemudian syair menyebut, maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syurga dan neraka saling berdebat adalah keduanya berdebat mengenai orang yang akan menjadi teman dan musuhnya. Ini akan dijelaskan dalam sabda Rasulullah, neraka mengadu kepada Allah. InsyaAllah kita akan sambung tajuk ni pada bab neraka nanti insyaAllah. Tajuk neraka mengadu kepada Allah, tentang orang-orang yang masuk dalamnya. InsyaAllah kita akan cerita demikian. InsyaAllah akan datang nanti kita akan mulakan satu tajuk, ciri-ciri ahli syurga dan ciri-ciri ahli neraka. Ha, tanda-tanda insyaAllah. Sebelum kita cerita mengenai suasana syurga dan neraka ni,
Kita akan cerita dulu ciri-ciri ahli syurga dan ciri-ciri ahli neraka. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, sebelum kita berakhir ni, sebelum kita baca doa ni, anak nak sebut beberapa pengumuman sikit lah. Yang pertamanya jemaah sekalian, kat luar nanti ada minyak wangi. Minyak wangi diberi oleh hamba Allah ni. Dia suruh untuk buat kutipan dana untuk ustaz-ustaz yang nak menyambung belajar. Ustaz-ustaz, ada ramai ustaz-ustaz ni, ada dekat dengan 15 orang menyambung belajar peringkat tertinggi lagi lah di luar negara. Dan ustaz-ustaz ni ada lebih kurang 15 orang ni nak menyambung pelajaran. Bukan nak lah, mereka dah dapat dah menyambung belajar, belajar lagi untuk peringkat PhD, Master dan sebagainya. Kemudian kita nak tanggung mereka belajar tersebut. Yuran-yuran mereka tu sebanyak lebih kurang, untuk habis mereka belajar tu sebanyak lebih kurang 15,000 seorang. Jadi 15,000 seorang tu Ana dengan sahabat-sahabat pakat lah untuk kumpulkan dana. Tak banyak pun, dalam 150,000, 150,000 ringgit je keseluruhan, dia panggil demikian. Siapa yang nak bagi 150,000 ringgit hari ni, selesailah masalah. Itu mudah-mudahan demikian. Tapi minyak wangi tu, jemaah-jemaah masuk je dalam tabung tu, ambil lah minyak wangi satu. Masuk je dalam tabung, tabung ada tabung, tabung sikit tu masuk, bagilah banyak mana pun kita nak bagi tu, sama ada nak bagi RM10 ke, nak bagi RM20 ke, nak bagi, ambil lah minyak wangi tu satu seorang. Semalam ada umum di masjid negeri, tak cukup. Kemudian ada lagi lah minyak wangi tersebut. Jadi anda harap supaya jemaah-jemaah pakat-pakat ambil minyak wangi tu, kemudian di samping masukkan tabung dalam derma. Ini lain sikit, biasanya minta derma gitu je, tak ada minyak wangi. Hari ni bagi minyak wangi je. Kalau tak derma juga memang teruk semua lah kita. Bukan sajanya. Anak gurau maksudnya, bagilah kerana Allah, bukan bagi kerana minyak wangi tadi. Itu mudah-mudahan demikian ya. Ada tabung tu dan memerlukan sangat sebab nak bayar dah yuran. Ustaz-ustaz kita ni, termasuk ustaz-ustaz yang datang mengajar kat sini. Kita tak boleh sebut lah nama ustaz-ustaz ni. Sebab nak bagi lebih. Dengan syarat bagi lebih. Kita nak bagi lebih tu, kita bagi nama. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan lah. Pakat-pakat ya. Kemudian yang keduanya anda nak sebut juga ialah bangunan di U12 tu. Tuan pada bangunan tu dia minta supaya kami bayar segera. Bayar segera sebanyak 2.5 juta. Dalam tempoh 4 bulan. 4 bulan. Untuk dapatkan loan ataupun untuk dibayar terhadap bangunan tersebut. Jadi setakat ni nya duitnya ada lebih kurang 270,000 gitu. Dan ana harap supaya jemaah-jemaah yang mana yang nak wakafkan, wakaf untuk nama anak sebut, nama wakaf tu kalau boleh ana nak kutip dalam 5,000 tu seorang, dan kita nak tak nama dia dengan nama Allah. Asmaul Husna tu. Anda sebut wakaf, wakaf untuk arwah ayah, arwah mak dan arwah-arwah yang, dan bakal-bakal arwah kita lah. Bakal arwah ni sendiri. Jadi kita letak nama kita, nama Allah ke atas tu. Kemudian kita susun untuk siap kat, nak beli bangunan ni sendiri. Dan kita letak dalam 5,000 satu wakaf, satu nama-nama Allah. Dan sebelum daripada ni anda pernah sebut benda ni. Dan daripada kutipan bulan Ramadan tu, anda dapat lebih kurang 270,000. Dan anak harap supaya kita boleh buka lagi lah. Buka lagi sehinggalah berjaya untuk dibayar bangunan ini sendiri. Bangunan tu kita buat untuk sekolah dan tempat belajar anak-anak kita yang dah habis 30 juzuk Al-Quran. Baru kemarin dulu sampai seorang guru syekh daripada Turki yang berasal daripada Iran. Iran, bukan orang Syiah, Iran Sunni. Yang kerajaan dan keluarga dia datang daripada Khurasan. Dan dia menghafal hadis sanad dengan sanad Rasulullah ni. Sampai pada Rasulullah sebanyak lebih kurang 4,000 lebih hadis. Syekh ni muda lagi. Dan muda pun tak muda jugalah. Dan 28 tahun. Dan dia ada kiraat. Dia ada kiraat yang dia, ijazah dia banyak tebal. Dia bawa datang sama tu. Datang untuk nak mengajar di tempat tersebut. Jadi anak nak war-warkan. Dan insyaAllah lepas pada ni, anda akan jemput beliau lah datang untuk
persembahkan pada kita kiraat-kiraat. Kiraat-kiraat yang pelbagai bacaan Al-Quran Karim ni, nak suruh kita berkembang sikitlah cara kita faham terhadap Al-Quran. Itu cara demikian insyaAllah. Kalau ada masa, kita akan bagi ruang untuk nak belajar. Kalau nak belajar lah. Tapi nampak gaya macam tak sempat belajar lah ni. nak habiskan kiraat tersebut. Kiraat yang ada, kiraat hafs ni pun kita masih lagi tak faham kiraat bacaan-bacaan Al-Quran itu sendiri. Boleh betulkan bacaan itu pun satu rahmat dah pada diri kita insyaAllah. Mudah-mudahan demikianlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, penghujung tahun dalam kalender Islam kami, ya Allah, dengan dosa-dosa yang banyak yang kami lakukan, ya Allah, kamu jadikanlah keampunan kamu mengatasi daripada kemarahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, penghujung tahun kami, ya Allah, bertambahnya umur dalam hidup kami, ya Allah, kamu jadikan dalam hidup kami ini, ya Allah, penuh kebaikan dan kerahmatan di sisi kamu, ya Allah. Kamu rahmatilah perjalanan hidup ini, ya Allah. Kamu bahagiakanlah hidup kekeluargaan kami, ya Allah. Kamu jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Anak-anak yang sentiasa mendengar dan sentiasa mentaati perintah kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu, ya Allah, terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu, ya Allah, agar diizinkan bibir kami ini, ya Allah, menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaki jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami, ya Allah, dengan guguran air yang merenjis tu badan kami nanti, ya Allah. Saat dikapankan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh, ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kala mana sunyinya kubur kami nanti, ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami, ya Allah. Jadikanlah kubur kami, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah malam tamu kami di barzah nanti, ya Allah, malam yang terindah dalam hidup kami ini, ya Allah. Dikala itu, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, arwah ibu kami, ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Inliyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami bercerita tentang pengajian kami padanya dahulu, ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu saat pipi ini dipeluk dan diciumnya, ya Allah, berkali-kali di pipi kami, ya Allah. Rindu saat kami diusung dan didukung oleh arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat tangannya memeluk tu badan kami, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat-saat ia melepaskan kami dalam perkahwinan kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui, ya Allah, kenangan itu seringkali terulang-ulang dalam kehidupan ini, ya Allah, mengingatkan masa-masa yang kami indah dalam hidup kekeluargaan kami dahulu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah cakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah membentak-bentak kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, menghempaskan pintu saat mana nama kami dipanggil oleh ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kami pernah, ya Allah, membatu tubuh badan kami di dalam
Bilik yang usang itu, ya Allah, mendengar ketukan ibu kami bertalu-talu memanggil kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami di kala itu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami itu, ya Allah. Masih berbaki lagikah redha ibu kami untuk kami saat ini, ya Allah? Masih berbaki lagikah, ya Allah, keredaan kedua bapa kami untuk kami saat ini, ya Allah? Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami bercakap kasar di hadapan kami, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan hidup kami ini seringkali diuji dan diuji dengan ujian-ujian yang tidak mampu kami lalui ini, ya Allah? Ya Allah, kerana ujian, kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, yang menyebabkan tiada lagi doa-doa mustajab di sisi kamu, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, kamu berpaling daripada doa kami ini, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, kami diuji dan diuji dalam kehidupan ini, ya Allah? Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sejijik mana pun kami ini, ya Allah, sekeji mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Ada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepada kamulah, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah peluang kami untuk umur yang panjang, ya Allah, sehingga kami mentaati kamu, ya Allah, dengan umur yang panjang itu, ya Allah. Berilah kesempatan untuk kami, ya Allah, menghabiskan sisa-sisa umur kami ini, ya Allah, dengan ketaatan pada kamu, ya Allah. Ya Allah, berilah peluang pada kami, ya Allah, untuk kami meniti titian sirat itu dengan penuh kelajuan, ya Allah. Ya Allah, berilah peluang pada kami untuk bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil mencium jari jemarinya, ya Allah, mengucuk dahinya, ya Allah, memeluk tubuh badannya, ya Allah, di dalam syurga Firdaus kamu nanti, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.